بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17.9.24 bersama dengan 13 Rabiul Awal 46 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini ayat 17, 18 dan 19, di mana ayat ini Allah Ta'ala membatalkan akidah, pegangan, kepercayaan karut Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan sedikit perbincangan dengan Nasara yang mentuhankan Nabi Isa AS. Jadi Allah SWT nyatakan bahawa Nabi Isa ni tak ada kuasa dia. Kalau Tuhan nak binasakan dia, dia tak boleh sekat. Moga dia makhluk, mungkin dia tuhankan dia. Mana ciri-ciri ketuhanan itu tidak ada selain daripada apa? Selain daripada beberapa mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Isa. Macam tangan dia boleh sapu orang buta celek, orang sakit kulit sembuh, orang apa, orang mati pun ada yang boleh hidup. Itu di antara mukjizat, bukan ciri ketuhanan. Kemudian Nasara banyak menggunakan dia panggil sentimen. Sedihlah kononnya Isa ni dibunuh, dipalang, disalib, pakat gata baketi di atas surau dia, di atas balasah dia, ditengkok dia, macam-macam dia gantung. Ti itu kerana simpati dengan Nabi Isa yang dibunuh. Nabi Isa ada hidup molek-molek. Kemudian agama mereka lebih pada agama nostalgia. Pasal itulah tarikh ya, 2024, tarikh kelahiran Nabi Isa AS. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kata Umar, ummatul amal wal jid, umat yang bekerja, umat yang bukan main nostalgia tapi buat kerja sungguh. Maka kerana itu Umar memilih tahun Hijri, permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tahun takwim bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala tekankan kepada Yahudi dengan Nasara supaya mesti menerima Rasul Nabi Muhammad SAW yang sudah ada dalam kitab Taurah dan Injil mereka, tapi kerah kepala tak dengar kata, dia tak ikut. Ayat ini panjang, kita baca satu-satulah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 202. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Turun ke terjemahan. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Demi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Peliklah jadi Tuhan anak orang. Ini di antara keajaiban manusia yang mentaklihkan Nabi Isa tu, dia kata Allah Ta'ala sebut Isa anak Maryam, manakala anak orang dia pun tak kuat, muka dia pun anak orang juga. Tiba-tiba dia jadi Tuhan. Hai, ajaib. Munasabah ayat ini. Lama zakara ta'ala akhzal misaq ala ahli kitabaini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah nyatakan dia sudah mengambil perjanjian tegas, perjanjian yang kukuh terhadap dengan ahli dua kitab, Yahudi dengan Nasara. Malangnya annahum lam yaqumu bihi, mereka tidak tunai janji. Janji sudah buat, perjanjian sudah ada, MOU sudah ada, tapi MOU yang dilanggar, tidak diikuti. Bal naqaduhu, mereka batalkan dia. Bahkan mereka kata pula perkataan yang keji, yang buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut perkataan Nasara yang cukup jahat, yang cukup keji, dan Allah Ta'ala batalkan pegangan mereka. Maka datang ayat ini, Tuhan kata apa? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Kafirlah, sesungguhnya kufurlah, kafirlah. Allah Ta'ala bersumpah, laqad, demi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mendakwa Isa anak Maryam itu Tuhan. Kafir. Tak kafir guna, dia syirik kepada Allah Ta'ala. Dia kata Tuhan tu lemah sebab tu nakkan anak. Kita ni, zaman kita ni, zaman orang buat anak tapi tak mau anak. Ha, ni pelik ni. Sudah ada satu fenomena di kalangan anak-anak orang Islam, kahwin tapi tak mau anak. Ha, ada. Bukan kata tak mau sehari dua ni sebab ada kerana masalah PJJ ke apa, tak kesian. Kalau ada pun seorang dua orang, itu je, tak mau dah. Cukup dah. Bila tanya kata anak padarah, kita kata anak orang anak 10 pun tua esok tak cukup anak. Lama kita ni, makcik-makcik kita tu, pakcik ada anak 10, anak 2-3 belah. Dia tua cukup anak ke tak? Tak cukup, mungkin tak ada rumah. Orang lain tu jaga mak. Anak dia tak puan. Jangan duk buat bakhir gitu. Dan fenomena yang sama, anak sempat berbual dengan seorang pemuda yang bukan Islam, bangsa lain. Orang Malaysia tadi bangsa lain, tak apa ketika cakap Melayu, duk main lu gua. Tanya dia, mu tak mau kahwin? Dia kata, maknanya fenomena tu berat. Dia kata tak payah kahwin lah, kalau tak ada anak kita sunyi, kita ambil pek. Pek dia panggil. Pek ni pek anjing lah. Orang Melayu, orang Islam pek kucing. Dia kata, pek. Duk tidur dengan pek. Kata penat juga buat dia . Jadi bila kita tanya buah dengan orang-orang yang bukan Islam ni, dia cerita suasana dalam kehidupan dia, budaya yang ada sekarang sangat berbahaya. Kita mengatakan inilah. Maka Allah SWT bagi tahu
Siapa yang mentaklifkan Isa, maka dia sudah kafir. Na'udzubillah. Tengok ayat. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dakwaan itu tidak benar. Dakwa kata Tuhan ada anak itu tak betul. Kerana siapa pun yang dapat menahan seksa dari Allah sedikit jua pun, kalau Allah mahu membinasakan Al-Masih bin Maryam, Tuhan nak binasakan Isa, tak ada siapa boleh tahan. Mana kalau dia Tuhan, dia sendiri pertahankan dia. Surat, nak binasa sekali Isa, sekali dengan mok dia sekali, tak ada siapa boleh tahan, boleh halang. Kalau dan orang-orang yang ada di atas muka bumi semuanya, itu di bawah kuasa Allah. Tuhan nak binasakan, binasalah mereka. Tak boleh nak buat apa dah. Tengok ayat tafsir kata, ayat qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha ula innasara al-jahalah. Katakan kepada puak-puak Nasara yang jahil, yang duk reka-reka tuduhan ke atas Allah, yang mereka sesat daripada jalan yang benar. Dia kata, Tuhan ada anak, ada bini. Ditanya dia, siapa yang mampu nak menyekat kalau Allah Ta'ala nak binasakan Isa? Tak ada siapa mampu. Ha. Siapa dia mampu nak tahan kalau Allah Ta'ala nak binasakan mak dia? Siapa dia mampu nak, kalau Allah Ta'ala nak binasakan seluruh man fil ardi jami'a, seluruh manusia atas muka bumi, jawabnya hancur lebur, lumak lagi habis, tak ada gapura. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, siapa nak sekat? Tak ada siapa yang boleh sekat. Nah, ini di antara hujah dia panggil manusia ni. Kita kena berhujah dengan hujah yang dia pakai. Oleh kerana dia kata Isa tak anak Tuhan, kita berhujah dari sudut kekuasaan Tuhan. Isa boleh sekat, mak dia boleh halang, tak boleh nak buat apa. Zaman kita hari ni dia panggil zaman cuaca pun tak menentu, tak boleh nak kata. Dulu kalau kita kata musim ni tak hujan, musim banjir pada bulan sekian, musim tengkujuh sekian, lalu ni tak boleh nak kata. Orang yang pergi nak beli di supermarket, keluar-keluar kereta hanyut, kata apa? Pergi duduk mandi di tepi bukit, tiba-tiba kepala air mari, satu family hilang. Allah Ta'ala lah bagi kepada mereka pahala syuhada. Ada orang pergi healing tepi laut, pasang kemah, terbang kemah, dia tak akad sekali dengan anak. Jangan, lalu ni kita tidak tahu, tak tahu apa ujian Allah tak nak beri kepada kita supaya kita tidak berlaku istidraj. Nah, kita kena ingat ni satu perkataan yang tuan-tuan kena belajar. Perkataan ini nama dia istidraj. Pernah dengar ke nama istidraj ni kepada dia? Ha? Istidraj ni mana satu perkataan, satu apa ni, Allah Ta'ala tangguhkan kita punya hukuman supaya makin leka, makin lara, makin orang panggil makin tak sedar. Orang Kelantan kata kotak khabar. Dia rasa dia kaya, dia rasa Allah Ta'ala sayang dengan dia sebab itu Tuhan bagi duit banyak. Itu satu istidraj, yakni penangguhan balasan supaya mereka leka menuju kebinasaan. Tulis kata-kata ni. Istidraj ni maknanya penangguhan balasan supaya mereka leka menuju kebinasaan. Jadi Tuhan tak balas lalu, menyebabkan dia jadi lara, khayal, oi aku kaya, Tuhan sayang ni. Inilah tanda Tuhan sayang. Sebab tu aku kaya. Ha, jadi makin hari makin angkuh, makin sombong. Jadi Tuhan pun tak buat apa, biar dia gitu. Tapi ingat molek, idza akhadahu lam yuflithu. Bila Tuhan dah ambil tindakan, tak ada siapa boleh lepas. Nauzubillah. Ingat boleh. Jadi bila Allah Ta'ala nyatakan kelemahan Isa, Tuhan yang kamu sembah itu tak ada kuasa apa-apa, maka di akhir ayat Allah kata apa? Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma
wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya, ia menjadikan apa jua yang dikehendakinya. Tuhan buat gapoh dia nak buat, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat. Dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, walillahi azza wa jalla wahdahu amru tadbir. Bagi Allah Ta'ala yang esa sajalah urusan mentadbir segala yang ada di langit, yang ada di bumi ini, di antara dua-duanya, itu dia panggil urusan tadbir di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Mereka itu makhluk, Allah Ta'ala Al-Khaliq. Mereka disusun atur, Allah Ta'ala yang menyusun. Jadi apa dia nak? Karena itulah Tuhan buat satu, buat Nabi Isa AS dari seorang ibu tanpa bapa. Kebetulan pula ujian kepada Nasara ni, ujian nak jadikan Isa sebagai Tuhan. Kerana dikata di kelahiran dia pelik, dia mari daripada tak ada mak, tak ada ayah, ada mak saja, ya, macam-macam lah. Itu dia panggil ujian. Jadi kita ni diuji oleh Allah Ta'ala melalui pelbagai cara yang kita bimbang tadilah. Ditangguhkan apa ni, hukuman untuk menerima menuju kebinasaan. Nama dia istidraj. Istidraj, istidraj ni makin jahat makin kaya, makin zalim makin kuat, makin kelentong makin ramai orang percaya. Ha, ni payah. Tengok isu yang berlaku di sahah dalam dunia kita sekarang ni. Orang-orang yang sudah banyak bukti menunjukkan dia telah melakukan kezaliman, penyelewengan, seleweng dari sudut pegangannya, tausiah dia tak mati lagi contoh, seleweng dari sudut makan minumnya, macam-macam yang dilakukan. Ramah saja orang backup, ramah saja orang yang simpati, ramah saja orang yang tak tahu. Orang yang tulu bagi tahu ni pula akan dimarahi, dimurkai dengan macam-macam kemurkaan yang dicampurkan ke atas kepala. Ini yang kita bimbang hari ini, yang kita duk takut hari ini. Takut pada apa? Takut kita ni istidraj. Makin jauh daripada Allah, makin tinggi darjat. Sepak mengumpul harta berjuta-juta, ratus juta contohnya, mengumpulkan pengikut-pengikut yang begitu ramai, semata-mata apa? Semata-mata Allah Ta'ala nak istidraj, beri suatu kemewahan yang menyebabkan mereka makin sesat daripada jalan sawak istabil. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ingatlah. Maka kan itulah Allah Ta'ala akhir, di akhir ayat Tuhan kata apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu di bawah kuasa aku. Mutasaduk kerah kepala lah. Mutasaduk tunjuk gedebe. Ya. Semua atas dunia ni hak Allah Ta'ala berlaku. Ha, kalau setakat Nabi Isa kecil, ya, dia jadi Tuhan pula. Lah. Mari kita pindah kepada ayat 18. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, Yahudi dengan Nasara. Semalam kita dah bincangkan kenapa dia ada masing-masing ada kitab, tapi Allah kata ya ahlul kitab, eh, orang ada kitab. Mana jins kitab? Mana puak-puakmu ni Yahudi, mu ada kitab yang Allah telah turunkan dari langit. Nabi puak-puak Nasara, mu ada kitab Allah telah turunkan kepada Isa. Jadi mu ni ahlul kitab. Mana orang baca kitab? Nah. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata,
kami adalah anak-anak Allah. Oh, sedapnya buah weh. Iaitulah orang-orang yang rapat sekali kepada Allah Ta'ala. Oi, tak malu mukanya. Nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kita ni anak Tuhan weh. Orang yang disayangi oleh Allah. Fi mawaddatihi wa ikramihi wa izazihi lana. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala tolong kami. Allah Ta'ala penuh dengan kasih sayang kepada kami. Dia buah, dia jahat, tapi duk kata Tuhan sayang ke dia. Ini masalah kita ni. Oh ini, dia panggil orang tak sedar diri. Nah, ini, cara cakap ni dia panggil orang tidak sedar diri. Orang Kelantan kata orang tak khabar. Kecek, tu dia tu. Kecek, orang tak khabar. Lagi tu, anak Tuhan. Maka Tuhan cabar mereka. Tengok dalam ayat ni. Uslubul Quran. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kalau betullah demikian, mu ni orang disayangi oleh Allah, maka mengapa ke Allah menyiksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Kenapa? Kenapa Tuhan ambil dosa, ambil tindakan kata dengan sebab dosa? Kata ya Muhammad, qul ya Muhammad, in kanal amru kama tad'un. Kalaulah betul apa yang kamu dakwa, mu ni anak Tuhan, ahibba'uhu, orang disayangi oleh Allah, ceritakan kepada kami kenapa bapa Allah Ta'ala sediakan kafir kepada puak-puakmu. Fa innal habib la yu'adzibu habibahu. Kalau orang sayang, kita tak kena pada orang kita sayang. Nah, kalau orang kita sayang, kita tak akan terkena. Anak orang dia sayang, buatlah nakal setara mana pun, gosok ya. Jebek air mata, hidup cari ustaz tu, suruh tiup air tawar, air tawar. Pukul, ambil tindakan, tak sama sekali. Tapi kalau anak dia tak sayang, Allah akbar. Nyopukul macam komini, budak tu nyebuat dia. Mana kalau mu ni Tuhan sayang, kenapa Allah tak sediakan azab untuk kamu? Ini dia panggil iqamatul hujah. Menegakkan hujah atas kepala orang yang berhujah. Ambil muka. Mana kak? Dia kata, dia sendiri kata, puak kafir itu kata, tanda ni. Surah Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata tidak akan menyentuh kita ni, tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari je. Kalau masuk neraka bermetak ya kita ni, lepas tu orang lain lah pula masuknya, kita keluar dah. Maknanya kalau mu ni anak Tuhan sayang, tak kalah dia nak buat neraka. Neraka ni bukannya bukan masuk penjara. Masuk penjara ada makan, ada minum, ada tempat duduk, ada tilam. Ni masuk neraka ni tak ada apa-apa dah. Macam mana boleh sayang? Ini dipanggil ikat, tegakkan hujah dengan hujah dia sendiri. Bal antum basharun mimman khalaq. Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan itu, bahkan kamu semua adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang dijadikan oleh Allah. Tak ada gapo lah mu ni, hey Yahudi ni kan, hey buah-buah Nasara tak sedap buah besar lah. Allahu Akbar. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampunkan bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian juga Allah menyiksakan siapa yang dikehendakinya. Tuhan kata kuasa aku berlaku. Yu'amilukum kama yu'amilu sa'iral basar. Allah Ta'ala buat pada kamu seperti manusia lain. Mana kalau mu itu manusia makhluk istimewa, mestilah ada hak istimewa. Apa satu sekarang ni orang duk bincang tentang hak istimewa. Nah, kita orang Islam, orang Melayu ni dia panggil ada hak istimewa. Maknanya kalau mu tu betul Tuhan sayang, duk neraka, duduk apa ni, ada hak istimewa lah kamu. Tak kenalah azab. Tak kenalah seksa. Ni mengaku kena seksa. Lepas tu nak kata hak istimewa kat mana?
Ha, ini di antara perkara yang ajaib, yang pelik, dia panggil perkara yang tidak betul jala. Allah musta'an. Maknanya Allah Ta'ala akan ambil tindakan setiap orang tu mendapat rahmat Allah Ta'ala bila dia taat, dan celakalah bila dia derhaka. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan ingatlah, bagi Allah Ta'ala lah jua kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah jua lah tempat kembali. Kita semua ni tak usah duduk besar kepala, tak usah duduk tunjuk kedai bah, kita semua ni akan mati dan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap orang akan bertemu dengan apa? Dengan apa? Dengan amalan bekalan yang kita buat. Kita akan baca suratan amalan kita di hadapan Allah. Kitalah apa yang kita tulis di atas dunia Allah ni. Mu tulis ke apa atas dunia ni? Tulis hak molek, baca hak molek. Tulis hak buruk, celakalah dia, na'udzubillah. Kita hari ni kita berhati-hati para jemaah sekalian, jangan ada menulis tak tukasu, tak tukasar. Allahu akbar. Baiklah. Kita pindah kepada ayat yang ketiga. Ayat ni walaupun dia panjang, tapi dia cerita tentang ahlul kitab. Rasa-rasa mudah faham kita, insyaAllah. Mari ayat 19 pula. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Wahai ahlul kitab, panjang cerita tak habis-habis lagi dengan buah ahlul kitab, sebab geng ni geng kerah kepala tak dengar kata. Allahu akbar, gedebe tak tepat kata orang, gedebe tak bertempat. Wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayya ayyuhal yahud wan nasara, yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu Taurat dengan Injil. Kamu sudah tahu dalam kitab kamu adanya Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Ataupun dalam Taurat, dalam Injil, mim ya'ti mim ba'di ismi, mim ba'di ismi, apa ni, ismu Ahmad. Isa kata akan mari selepas pada aku ni seorang Nabi nama dia Ahmad. Muhammad ke Ahmad ke, yang penting dia sudah tahu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nak kata? Nabi dia kata, kata yang Muhammad. Dia bagi kata kalau kita mutahudah kan. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Dengar ni. Yang menerangkan kepada kamu, ni kerja Nabi. Semalam kita dah bincang sama ada nurun wa kitabun mubin. Nur cahaya dengan kitab tu satu ya, Quran belaka, ataupun nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur tu makna cahaya ajaran, bukan kata Nabi itu daripada cahaya seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Dia kata Nabi dilahir daripada cahaya, kita kata lah, hadis nur Muhammad itu tidak sahih, tidak boleh dijadikan sandaran. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah Taala sendiri bagi tahu, kata di suruh Nabi kata, aku ni manusia seperti kamu, mari daripada mak ayah, bukan mari daripada bulu betung, bukan mari daripada cahaya. Nah. Jadi nur di situ dengan makna nur al-hidayah. Nah, jadi Nabi kita bawa, ja'akum rasuluna, sudah datang kepada kamu. Mengetahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia kerja Nabi, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Nabi datang kepada kamu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kamu akan syariat agama Islam ketika terputusnya kedatangan rasul-rasul yang diutuskan. Ha, dia panggil nabi datang tu fatrah putus. Maka datang nabi kita ni ketika manusia sudah tidak ada nabi, manusia tak ada rasul, maka kita sangat berhajat kepada rasul. Wa mudhi zamanin tawil, dan telah berlalu lama masa di antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi kita salah diutuskan kepada manusia. Berapa lama? Cuba tak cuba buat matematik. Nabi SAW dilahirkan pada tahun 570 Masihi atau 571. Maknanya Nabi Isa sudah diangkat pada waktu dia umur muda lagi. 570 campur dengan Nabi apa ni 40 tahun sebelum berisalah, sebelum kenabian, jadi 510 kan, 910. Maknanya tolak Nabi Isa umur dia ketika dia naik umur berapa, jadi kita kata lebih kurang 500, hampir 600 tahun tak ada Nabi. Kosong dunia ni, tak ada Nabi. Yang adanya baqaya ahlul kitab, ada ahli kitab yang jujur, yang masih lagi berpegang dengan Taurah, yang masih lagi berpegang dengan Injil, tapi tak ramai. Itu ada baqaya min ahli kitab. Tapi kebanyakan dunia pada ketika itu gelap. Macam apa-apa Mekah, tempat kelahiran Nabi SAW di Mekah itu, maulud Nabi situ, dia tak ada kitab, dia umming, dia tak membaca. Geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia tak ada membaca, tak ada buku tulis, tak ada nota. Ya, adanya kepala otak dia. Maknanya fatrah tu min rasul ni satu tempoh 500 tahun lebih kosong, tak ada nabi. Lama tu. Biasanya nabi dulu-dulu dia ada nabi besar, ada nabi yang agak kecil. Macam zaman Nabi Musa AS, dia ada adik-adik dia, Harun. Harun besar juga, satu nama dia ada dalam Quran. Ada lagi pembantu dia, Yusyak. Adakah Yusyak tu Nabi? Jadi ada perbincangan. Yang pentingnya, dalam zaman-zaman itu ada kadang-kadang bertindak, dua, tiga orang sekali. Tapi di antara Nabi SAW dengan Isa, 500 tahun fatrah. Ada gap, ada putus. Putus. Wa mudhi zamanin tawil baina irsal al-Isa. Jadi ada tempoh yang begitu banyak terputus. Sebab itulah dikata zaman Nabi SAW ni putus ke tak putus? Zaman kita ini putus ke tidak? Lah. Semalam kita dah baca ya, Allah Taala bagi jaminan. Apa dia jaminan? Setiap kali Al-Quran ini dah mula orang lupa, akan bangkit setiap 100 tahun man yujadidulaha dinaha, orang yang akan aktifkan balik, gerak balik supaya manusia ini kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kita mengatakan itu alhamdulillah peranan ulama hadis, peranan ulama sunnah, peranan ahli sunnah yang mengajak manusia kepada sunnah ini besar. Kita kena bezakan di antara NGO ahli sunnah, NGO pertubuhan-pertubuhan yang sebut dengan nama Islam, nama apa saja pun, dengan Islam itu sendiri. Macam-macam nama. Tetapi ahlus sunnah iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, bukan duduk di bawah naungan NGO yang mereka tumbuh itu. Tidak. Jadi tak. Baiklah para jemaah sekalian, fatratin minar rusul, Nabi SAW ada tempoh di antara dia dengan Isa, jarak tu kosong. Dia panggil ahlul fatrah. Baik, tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana awlan nas bi ibni Maryam, aku orang yang berhak untuk menyokong mempertahankan anak Maryam. Siapa dia? Nabi Isa. Al anbiya'u auladu allat. Dia panggil para nabi ni macam adik-beradik tiri. Aula di alat, adik-beradik tiri. Mak lain, ayah sama. Apa dia mak lain ayah sama ni?
ayah sama, mana agama satu je, semuanya tauhid kepada Allah Ta'ala. Marilah Nabi Nuh ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi sama Nabi, Nabi Saleh, semuanya kata ani'budullah, sembahlah Allah Ta'ala. Satu ya agama mereka, iaitu agama Islam, semuanya dakwah kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Tapi mak dia lain-lain, maksudnya syariat dia tu berbeza sikit. Di zaman Nabi Musa tak boleh makan hak ni, mari zaman Nabi kita boleh makan. Mari zaman Nabi ni tidak dibenarkan yang ni, mari zaman Nabi lain dibenarkan. Itu dia panggil ummahatuhum syatta, mak mereka berbeza. Ha, tapi ayah dia sama, tauhid pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menyeru orang kepada tauhid, bermakna kita telah menyeru membawa misi dakwah nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, ini adalah merupakan kerja yang sangat mulia, ajak orang kepada tauhid. Yang kita nak bimbang ni, orang runtuhkan tauhid. Allah Ta'ala, orang-orang runtuhkan tauhid, kita kata ini bahaya. Ajak orang tengok, kata Nabi, walaisa baini wa bainahu nabiyyun. Hadis tadi pendek ya, dia capung isyarah. Mak siapa nak tulis semula. Nabi kata, ana aulan nasi bibni Maryam, aku ni orang yang paling berhak membela Maryam, apa ni, anak Maryam. Al anbiya'u auladu alad, para nabi dianggap seperti adik-adik tiri, bapak sama mak lain. Walaisa baini wa bainahu nabiyyun, tidak ada di antara aku dengan dia nabi, tak ada. Pasal itulah ada orang duduk hadis ni rawah Muslim, Bukhari Muslim, ada orang kata Nabi Khidir ada lagi ke tidak. Tengok, nabi kita nafi, tak ada antara aku dengan dia nabi. Jadi pasal tu ramai majoriti ulama mengatakan Khidir itu sama Musa alaihissalam, sebab tu dia tidak ada dah. Ada juga orang kata Khidir hidup sampai lah ni, kalau hidup sampai lah ni dia kena pergi ke Palestin. Tak kira dia tak apa dalam gua ya, orang Palestin kena bunuh. Nah, macam-macam lah tapi pegangan kitanya seperti yang dipegang oleh ulama ahli sunnah yang muktabar, bahawa Khidir sudah tidak ada. Wallahu'alam, itu masing-masing pendapat. Habislah hadis ni, kita pergi kepada huraian lagi akhir ayat. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat, tidak datang kepada kami seorang rasul pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran yang mengingati kami. Jangan punya kata hari kiamat, sudah mari dah rasul. Nah, sebab Allah Ta'ala kata wama kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan azab mana-mana orang sehingga kami hantar rasul. Ha, kamu kata kami tak tahu, no, Quran sudah ada dekat kamu, dalam Injil sudah ada sifat Nabi, dalam Taurat sudah ada. Kamu yang putar belik, kau punya pasal lah, cari penyakit buat apa suruh putar ya? Nah, jangan kamu kata kami tak terima maklumat. Kita sekarang ni kan pegawai-pegawai ni, kalau dia cuai, sorry bos, saya tak tahu, saya tak terima maklumat. Bos kata dalam WhatsApp sudah ada. Allah, telefon saya rusak. Ha, panjanglah dia punya cari alasan. Yang pentingnya dia nak kata dia tak tahu maklumat. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala cakap di sini, mu jangan kata kami tak ada maklumat tentang rasul. Lah, jangan kata, sudah ada rasul di depan mata kamu, mu tak terima cerita lain. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, kerana sesungguhnya telah datang ia kepada kamu seorang rasul pembawa berita gembira dan juga pembawa khabar memberi amaran. Sudah ada yang kata tak ada. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ingatlah amat Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ingat mula Tuhan tahu belakang hok mu kata, ingat mula Tuhan tahu semua apa yang kamu persoalkan, akan kamu akan ditanya di akhirat esok. Tak usah dia cari hujah pelik-pelik lah, Allah Ta'ala tahu dah hujahmu pun tak betul. Tamatlah kita lima ayat, lima apa ni, tafsir kita pada pagi ni tiga ayat, kita mencari lima faedah insya-Allah.
Al-Faidatul Ula. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan perkataan, ya ahlal kitab. Eh, puak-puak ahlul kitab. Cuma, benar ayat ni tu saya panggil, ya ahlul kitab, ya ahlul. Ayat kita baca ni, ya ahlul kitab. Eh, ahlul kitab. Semalam lagi duduk main ya ahlul kitab. Eh? Ahlul kitab sudah ada. Jadi, kata di ulama tadabbur, bila kita nak cakap dengan orang, bila kita nak interaksi dengan orang, yang bari ayyuna dal mukhatab bil wasfil ladhi yaqtadi. Kita kena panggil orang dengan sifat yang dia bertanggungjawab dengan sifat tu. Macam sini Allah kata, ya ahlul kitab. Eh, ahlul kitab. Duduk mana puakmu? Kenapa kamu seleweng? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu tidak jujur? Sedangkan dalam kitabmu ada sifat Nabi. Itu dia panggil. Kita pun sama jugalah. Bila kita nak suruh orang buat kerja, kita kena panggil dengan jawatan dia. Cikgu, guru, ustaz, imam, pegawai, barulah betul tepat. Ni dia panggil dia cikgu. Kita pergi bertunggah tu email dia. Ay, penipal lu aku dia. Bila aku jadi juru nikah pulanya? Ha, itu dia panggil kepeningan kepala. Sebab apa pening kepala? Sebab dia yang kita pergi panggil, tak kena tempat. Maka kata-kata di para ulama dalam sudut bahasanya, karena itulah Allah bila nak suruh apa-apa, Allah Ta'ala panggil, ya ayuhalladzina amanu, hei orang beriman. Panggil apa buat kapi, kita biar dia tak dengar kata. Bila kita panggil orang, laki-laki kita panggil saudara, perempuan saudari, maknanya khitab tu biar kena tempat. Wa min fawaidi zalik, di antara faedah panggilan dengan betul ni, panggilan atas jawatan ni, tulis faedah panggil orang dengan jawatan ni, ada beberapa sebab. Yang pertama, taubiqur raj hadzal raj iza khalaq, mudah kita nak cela dia, kita nak cerca dia bila dia menyalahi peraturan. Eh, tuan pegawai, mu tahu undang-undang, mu buat juga. Ha, macam pegawai hok lalu lintas ni, dia larang orang potong dapat lain, dia press lagi. Awak menyalahi peraturan. Jadi kan sepatutnya orang ada sifat ni jangan buat. Mu ada kitab, mu buat perangai macam orang jahil tukir ni guna. Awak ustaz, kenapa biarkan isteri tak tutup aurat? Jadi orang panggil macam satu pukulan atas kepala. Yang kedua, kita panggil orang dengan jawatan ini, hasuhu alal muwafaqati. Kita nak galakkan supaya dia beramal dengan sifat yang ada pada dia itu. Ha, dua, maknanya panggil orang dengan betul ni ada dua faedah besar, iaitu nak peringatkan dia dan nak menggalakkan supaya dia beramal. Sebab itulah bila sahabat-sahabat kita selepas daripada mengerjakan haji, ada yang tanya, dia kata, ustaz, kalau orang panggil saya haji, elok ke? Kata elok benar. Orang panggil kita hajah, comel benar. Tapi jangan pula bila orang tak panggil kita marah. Oh, aku beli piah comel. Tak panggil haji ni, panggil mung klik aku klik Mekah. Oh, tak agak akhir kali bui pihak muat temik Cina Shanghai hok agak RM2 apa ni lima lai tu jeng. Kenapa bila kita panggil orang panggil kita haji, kita dua sifat ada pada kita. Yang pertama, mengaji haji, jangan duduk buat benda pelik, bola naik karaoke ngebin ni atas pentah je, kita buat haji ni. Satu lagi, kita nak jaga haji mabrur yang kita lakukan tu supaya tidak rusak. Allah, comel. Nah, sebab itulah khitab kena panggil. Yang kedua, tanda yang kedua, kita pun tak nak panjarah. Tuan-tuan logak dengan jeng sehari dua ni. Allah, jeng kenduri dia panggil. Yang kedua, Allah Ta'ala guna perkataan, tengok dalam ayat. Laqad kafara alladhina qala innallaha huwa al-masih ibnu maryam, innallaha huwa, Allah Taala itu dia. Dia panggil uslub ni, panggil dhamiru fasl, boleh dia kata innallaha al-masih, Allah Taala itu Isa. Anasara kata, tapi kenapa dia guna perkata innallaha huwa, seolah-olahnya tak ada dah tuhan lain, dia. Ini dari sudut faedah lughawiyah, dia kata huwa dhamiru faslin, dhamir yang memisahkan di antara perkataan, tapi nak orang panggil penyambung. Maka dia memberi tiga faedah.
Yang pertama al-hasru, innallaha huwa, dia ya Tuhan. Hasru maknanya kita kurung perkataan Tuhan kepada orang itu saja. Dua, yang kedua at-tauqid, nak menguatkan dia dah Tuhan, tak ada orang lain. Yang ketiga at-tamyiz baina sifati wal khabar, nak membezakan antara sifat dengan khabar. Sifat orang ini atau cerita pada orang ini. Jadi itu dia panggil ayat-ayat penguat. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Al-Isa ibnu Maryam. Jadi boleh kita nisbahkan kepada mak kalau tak ada ayah. Maksudnya contoh hari ini ada orang ada anak tapi tak kahwin. Pok ada, kalau tak ada pok takkan jadi. Nah, jadi kita boleh bin pada mak dia. Mama bin mak timung. Ambil mak dia. Tapi di Malaysia ni tak pakai mak timung, dia pakai bin Abdullah. Bin Abdullah. Satu masa dulu mungkin cikgu perasan, tak tengok tahun berapa, saya dimaklumi oleh pendapat jabat dakwah ni, dia kata satu masa dulu kajian tak pernah guna bin. Muhammad tak ada bin. Aib budak ni. Semua orang tahu, oh Muhammad ni tak ada pok. Anak zina, jadi orang duk perli di sekolah. Jadi akhir kali balik semula kepada apa? Balik semula kepada Abdullah. Baiklah, yang ketiga, yang ketiga, faman yamliku minallahi syai'an in arada an yulikal masih ibn maryam. Siapa dia boleh selamatkan Isa kalau Tuhan nak binasakan? Ayat ini satu pukulan besar ke atas popok Nasara, sebab tak mungkinlah seorang Tuhan yang boleh, yang tak boleh menyelamatkan diri sendiri. Jadi maka Allah Taala nak condemn, Allah Taala nak batalkan pegangan Nasara itu. Dia kata apa? Dia kata Isa ni anak Tuhan. Jadi, siapa boleh selamatkan Isa kalau Tuhan nak binasakan? Siapa boleh selamatkan Maryam kalau Tuhan nak binasakan? Tak ada siapa-siapa. Ha, jadi dia panggil kita nak tolak hujah orang itu kadang-kadang dengan dalil akli, kadang-kadang dengan dalil naqli, dengan dalil dalil sam'i awal aqli. Dua-dua dalil kita guna. Ha, jadi setiap orang ketika al-munazarah, ketika berlaku perdebatan, ketika berlaku perbahasan, jadi kita kena guna dalil-dalil akli dengan dalil naqli supaya orang boleh faham. Ha, macam kita cerita gitulah dah. Orang cikgu non muslim mari berdebat dengan tok guru kita tu kan. Ha, dia guna dalil-dalil akli je tu. Mak hidup hidup mana nyawa hidup mana? Ah dia kata pening dia. Ha, baiklah. Yang keempat, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Ta'ala milik langit dengan bumi, patut cukup dah. Tak. Ma bainahuma, di antara langit bumi, makhluk lagi situ. Besar. Ha. Jet hok naik ni, ni hok naik ke angkasa ni, berapa ribu kilometer, berapa jauh tu. Ana pergi melawat ke pusat falak. Pulak falak di Kota Baru ni. Profesor tunjuk dia punya bintang. Bintang ke apa besar tu? Tak ingat lah. Zuhal ke Mustari. Lama lagi. Dia kata, ni, kalau kita suluh lampu ni, cium, 8 tahun baru sampai ke sana. 8 tahun baru cahaya sampai ke bintang tu. Ha. Itu baina, di antara langit dan bumi ni, makhluk besar lagi. Ha. Lepas tu, saya kata, Allah Ta'ala guna, wama bainahuma, di antara langit dan bumi. Kita ingat atas langit ada orang, atas bumi ada lagi, tengah-tengah tu, ada lagi orang. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Nak kata kau, besar tak besar makhluk? Sangat besar. Jangan duduk main gura-gura. Maka dua ayat ini, dua ayat berbeza cara penutup dia. Cuba tengok ayat 17. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baca. Mari ayat yang kedua. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Walillahi walillahi. Hak ni Allah Ta'ala tutup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat 18 wa ilaihil masir. Apa sebab berbeza? Apa sebab berbeza? Apa? Ha, pula tulis itu perbezaan dianya fakhtalafa. Berbezanya akhir dua ayat ini, sedangkan dua ayat itu cerita tentang Allah Ta'ala belaka. Ayat yang pertama,
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini nak tolak hujah Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Jadi Allah nak batalkan hujah Nasara. Tuhan kata aku yang berkuasa, bukan Isa. Mu kena sedar, mu kena khabar. Mari ayat yang kedua. Puak-puak Yahudi dengan Nasara kata dia ni anak Tuhan, orang disayangi oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata, tak seduk buah, aku punya langit dengan bumi, dan kepada aku kamu semua akan dikembalikan. Mu tak dengar kata aku azab. Ha, itu dia. Di ayat yang kedua tu dia kata maqamut tahdid wal wa'id. Ayat yang pertama, ayat 17, maqamur rad wal ibtal. Ha, oi, baru kita tengok, oh patutlah dua ayat lain-lain, perbezaan dia yang berketara. Nah, beza sangat ayat ni. Ayat yang pertama nak membatalkan hujah Nasara, maka Allah kata aku maha berkuasa. Ayat yang kedua Allah Ta'ala nak suruh musda khabar, bolehlah buat benda karu, wa ilaihil masir, kamu semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita jumpa di sana. Nah, istilah orang sekarang ni, kita jumpa di sana. Jumpa mana tak tahu. Nah, jumpa di mana? Jumpa di akhirat lah kita ni. Nah, kalau atas dunia ni jumpa di mahkamah. Nah, baiklah. Di akhir yang kelima, tak usah ambil panjang-panjang lah, kita ambil sikit. Yang kelima, ya ahlal kitab yaqad ja'akum rasuluna. Puak-puak ahlul kitab, tengok ayat 19. Rasul aku sudah datang. Rasul aku sudah datang. Ayat ini iqamatul hujjah 'alal ummah. Nak tak hujjah kepada umat ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang, datang dari Allah. Kalau kamu tak terima juga, kamu tak terima juga, masih lagi nak terima dia punya list-list ni. Banyak ni teori dia, kapitalis, sosialis, enggak apa lagi. Tak sosialis, kapitalis, dia bawa lilih aja ni. Nah, hak besar lagi ya, iblis. Itu bapak segala sesak tak dunia ni. Kapitalis, sosialis, iblis. Dia lebih kurang belakang tu. Geng dia tak betul jalan belakang tu. Jangan ada main. Maka mu tak usah duduk cari teori-teori lah. Tak usah duduk cari teori ke apa. Yang diterima oleh Allah Ta'ala apa dia? Rasuluna. Allah Ta'ala nisbahkan, idafakan Rasul tu kepada dia. Mana aku, Rasul aku, utusan aku. Bukannya main-main. Mu nak terima ke tak terima, mu punya pasal. Tetapi ingat malak, Rasul itu bukan manusia biasa. Dia datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang utuskan dia. Maka kalau kamu tak ikut, habislah. Hijrah Rasul jelas, yubayyinu lakum, mentelah menjelaskan kepada puak-puak, kepada kamu semua, penjelasan yang jelas. Mana bagi orang Arab, dia dengar Quran, dia tahu lalu. Bagi orang non, bagi orang bukan Arab, dia boleh guna terjemahan. Betul tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan tak sama dengan teks asal, kita kata benar. Tapi berapa ramai pengkaji-pengkaji Al-Quran yang guna terjemahan saja yang sudah masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Pusat Islam yang sahabat kita tubuh di Osaka, Jepun tu, semalam Zul bagi tahu sudah 105 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jasa kita, jasa mereka, jasa tuan-tuan dan puan-puan yang duduk topak pahala dalam pusat dakwah ini, kita kata besarnya pahala. Sudah 105 orang yang bersyahadah di pusat kita itu setelah mengkaji. Bukan masuk kerana nak bining. Oh, bukan macam orang asli mari sebab nak makan. Tapi dia masuk setelah dia kaji Islam. Tengok. Maknanya orang Islam, orang Arab dengar Quran faham. Orang yang bukan Arab dengar terjemahan. Orang yang nak lari daripada terjemahan Al-Quran, daripada makna Quran ni, siapa dia? Jaham bin Safwan, yang dikenal dengan nama Popok Jahmiyah. Orang ni yang takut dengan Quran. Jangan. Zahir Quran boleh menjadi kafir. Siapa dia? Kalaulah zahir Quran boleh jadi kafir, sudah pastu Nabi beritahu kepada orang Badui, ayat Quran ni membaca hati-hati ni kafir ni, kafir ni. Orang Badui boleh faham. Sebab kita bercakap tentang Tuhan, kita bukan cakap tentang makhluk. Kenapa kita nak samakan Allah dengan makhluk? Tidak mungkin. Jadi inilah dia panggil hijrah Nabi-Nya, fatratin minar rusul. Ketika terputus, maka datang Nabi. Selepas daripada itu, kata di para ulama, wahwa akhirul anbiya.
laisa baini wa bainahu nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara aku dengan Isa nabi. Nabilah kita, alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita, insyaallah besok kita tengok pula tentang wa iz qala Musa liqaumihi amulala. Mula nak main dah. Iaitulah muncul balik Nabi Allah Musa alaihi salam biiznillah azza wajalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.